Assalamualaikum semuanya, semangat pagi. Seperti biasa, nanti aku akan share aktivitas harian aku. Nah, tapi ini sebelumnya aku mau buka paket dulu dari Rafael. Kalau sebelumnya itu aku udah review yang pisau setnya. Nah, masya Allah kali ini aku dapat kiriman produk Rafael 2-in-1 Retro Chopper and Blender. Jadi dalam produk ini udah dapat chopper dan blender. Nah, kalau teman-teman yang bingung nih mau beli blender kah atau chopper, ini aku rekomendasikan karena hanya dengan satu alat ini kita udah dapat dua fungsi gitu. Harganya pun sangat-sangat terjangkau. Nah, langsung aja yuk kita buka isinya ada apa aja. Nah, yang pertama ini ada kartu garansi ya. Nah, ini berlaku sampai 1 tahun. Kemudian ini ada buku petunjuknya, tuh instruksi manual, terus ada cara perawatannya juga. Ada 2 bahasa ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Selanjutnya ini ada tutupan blendernya, tuh warnanya warna hitam, bahannya plastik. Nah, yang aku suka di atasnya itu ada tutupan kecil lagi, tuh kayak gini. Jadi misal nih kita lagi blender mau menambahkan sesuatu, enak ya, tinggal buka aja tutupan kecil atasnya. Lanjut, nah ini choppernya, tuh ukurannya lumayan besar ya. Ini kapasitasnya 450 ml. Untuk bahannya sendiri ini plastik yang pastinya food grade, bahan polikarbonat gitu. Nah, lanjut bagian dalamnya seperti ini. Tuh, tadi bukanya tuh gampang ya, tinggal digeser aja nanti dia ada penguncinya gitu. Ini pisau choppernya ya. Nah, ini tuh tajam banget teman-teman. Jadi emang harus hati-hati banget. Tapi untungnya ini bisa dilepas pasang gitu. Jadi nantinya mudah kalau misal mau nyuci-nyucinya. Ini terbuat dari stainless steel, jadi udah pasti aman dan cepat juga untuk menghaluskan bahan makanan gitu. Kalau untuk chopper ini bisa untuk menghaluskan daging, bumbu-bumbuan, dan bisa diatur gitu loh tingkat kehalusan bumbunya sesuai dengan yang dibutuhkan. Selanjutnya ini gelas blendernya. Nah, kalau untuk blendernya ini bahannya dari kaca atau beling. Kacanya juga lumayan cukup tebal gitu. Untuk kapasitasnya 1000 ml atau 1 liter. Menurut aku ini sih pas ya, enggak terlalu yang kekecilan banget, enggak terlalu besar banget gitulah. Nah, untuk blender ini bisa digunakan untuk menghaluskan sayuran, bumbu juga bisa menghancurkan es atau membuat jus. Lalu, nah ini dia mesinnya. Tuh, aku suka banget ini modelannya tuh retro gitu. Nah, untuk di bagian bawahnya ini tuh ada kayak karet suctionnya gitu ya. Tuh, jadi bisa nempel gitu di permukaan, dia tuh nggak geser-geser gitu. Nah, tuh. Terus aku suka warnanya, ini soft banget. Nah, yang aku pilih ini warna ocean green. Jadi di sana ada 3 pilihan warna, ocean green, baby pink, sama pearl white yang barunya. Nah, modelnya seperti ini, cantik banget, slim gitu ya. Terus ini tuh bahannya plastik tapi dia kokoh, bagian depan ini nggak bisa dipencet, itu indikator lampu sama powernya aja. Nah, ini tuasnya untuk ngechopper atau blendernya. Yang aku juga suka, dia bentuknya slim gitu kan, jadi nggak makan tempat dan estetik pastinya. Nah, aku tadi tuh lupa, ini untuk blendernya bagian bawahnya atau pisaunya ini bisa dilepas pasang ya, jadi memudahkan misalnya kalau kita mau bersihinnya. Nah, pokoknya keunggulan dari 2-in-1 Retro Chopper and Blender ini selain desainnya yang unik, yang pasti terbuat dari kualitas material yang tinggi, kemudian dia double fungsi, bisa blender dan chopper dalam satu alat, lalu memiliki kecepatan tinggi dan powerful sehingga lebih cepat menghaluskan bahan makanan, dan yang pasti ini serbaguna, bisa untuk menggiling daging, menghaluskan bumbu, menghancurkan es, dan membuat jus atau smoothies. Jadi buat teman-teman yang mau order atau lihat produk-produk lainnya dari Rafael ini, cek aja ke Instagramnya @rafaelofficial atau link Shopee dan Tokopedia-nya ada di description box aku ya. Oke, lanjut. Nanti tuh aku mau masak sama beres-beres rumah dulu sebelum keluar rumah gitu. Nah, ini kita beresin anak-anak dulu yang penting, mandiin sama pakein baju. Seperti biasa, duet maut sama pas suami ya, kalau hari libur tuh bagi tugas, mandiin satu-satu. Nah, jadi nanti tuh aku rencananya mau masak bentar-bentar, mau masak ayam rica-rica. Kebetulan ada masih stok ayam gitu kan di kulkas.
Nah, terus kalian mau cobain blender baru. Nah, jadi makanya tonton videonya sampai habis ya, teman-teman. Oh ya, sekalian ini aku mau menjawab pertanyaan sedikit dari teman-teman. Nah, kemarin ada yang nanyain gitu, aku sama suami kelahiran tahun berapa, terus nikahnya tahun berapa, terus gimana awal ketemunya gitu ya. Nah, aku sama suami itu sama ya, tahun kelahirannya itu 1992. Jadi umur kita tuh beda tipis, hanya beda 1 bulan aja. Nah, terus untuk menikah itu kita tahun 2015. Jadi sekitar umur 23 tahun gitu ya. Kalau sekarang kita umurnya 29 tahun. Nah, untuk awal ketemunya, jadi sebenarnya kita tuh sama-sama asli atau kelahiran Singkawang, tapi kita ketemunya di Pontianak sini. Nah, waktu itu kan aku kuliahnya juga di sini ya, di Pontianak. Nah, kalau suami sebelumnya itu dia tinggalnya di Balikpapan, tapi waktu itu pindah ke Pontianak kira-kira 2 tahun terakhir aku kuliah gitu. Nah, pokoknya gitulah, seiring berjalannya waktu kita kenalan, terus sempat pacaran juga 2 tahun, dan kebetulan suami tuh ngelamar kerja dan alhamdulillah keterimanya tuh di sini di Pontianak. Jadi ya gitu deh, akhirnya merantau ke Pontianak. Selesai kuliah sebenarnya aku tuh sempat kerja, aku udah keterima gitu di salah satu bank, cuma aku nggak bertahan lama karena aku memutuskan buat menikah. Jadi untungnya waktu itu aku tuh belum sempat tanda tangan kontrak gitu. Kalau di bank kan harus minimal 1 tahun ya baru boleh nikah gitu. Jadi ya udah deh, aku kabur waktu itu. Teman-teman gimana nih? Ada nggak yang sama kayak aku? Ada nggak yang seumuran juga nikahnya sama kayak aku? Gimana menurut teman-teman? Kalau menurut aku sih ya, ada enak nggak enaknya. Seru sih sebenarnya ya, karena berasa kayak teman aja gitu. Pokoknya aku ngerasa setelah menikah, sahabat terbaik aku, temen curhat yang paling baik tuh ya cuma dia aja gitu. Nah, terus kita juga masih semangatnya tuh masih sama gitu ya, lagi semangat-semangatnya lah pokoknya gitu untuk berjuang bersama. Terus kita pemikirannya juga gak jauh beda kan, karena seumuran juga mungkin ya, jadi pemikiran kita tuh gak jauh beda gitu. Jadi kalau mau apa-apa gitu, enak lah ya, satu pemikiran gitu. Kalau gak enaknya sih ya mungkin itu ya, karena kita tuh seumuran, berasa temen. Jadi misal kalau kita ngomong atau kita diskusi tuh udah kayak orang berantem deh pokoknya kedengarannya ya. Masih kadang-kadang masih sama, sama-sama suka egois juga. Terus tapi alhamdulillahnya sih semenjak memasuki umur pernikahan di atas 5 tahun ini udah gak pernah berantem lagi, udah jarang lah ngambek-ngambekan, cemburuan itu udah jarang lah pokoknya ya. Pokoknya di sekarang-sekarang ini misal kalau kita lagi susah banget atau senang ya dibawa ketawa aja lah pokoknya. Oke, balik ke video, maaf aku kebanyakan ngoceh. Nah, ini tuh aku lagi siapin bahan-bahannya. Aku di sini mau masak ayam rica-rica, stok yang ada aja di kulkas. Ini aku siapin bahannya, ada bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, serai, daun salam, daun jeruk, terus kemiri, terus ini daun kemangi ya, terus cabai merah sama cabai rawit. Kemanginya itu aku sangrai dulu sebentar. Nah, ini tuh Mas Raka udah kelaparan gitu, jadi ya udah aku masakin dia dulu. Ini aku tumisin dia sosis bakso sama tambahkan sawi aja nanti. Yang ada aja lah di kulkas karena kan rica-rica dia nggak bisa makan ya, pedes gitu. Ini juga bumbunya yang simple, bawang merah, bawang putih aja. Ayam woku ya bilangnya, cuma aku seringnya tuh bilang ayam rica-rica karena menurutku sama aja sih. Nah, terus ini aku mau masakin Mas Raka dulu ya. Tumis bawang merah, bawang putih, terus aku masukin cabai juga satu biar dia terbiasa pedes. Terus masukin telur. Ini tuh pokoknya paling sering aku bikin kalau masak sayur gitu ya. Pokoknya aku campur-campur aja kayak gini tuh udah enak banget lah pokoknya. Terus berkuah. Nah, yang paling bikin enak tuh ini, tambahkan kecap, terus saus tomat sama ekstra pedas. Nah, itu sih yang bikin enak. Pokoknya udah deh, tinggal kreasikan masukin sayuran apa aja yang di kulkas. Biasanya aku tinggal masukin kadang udang, kadang tambahin bakso atau sosis, atau ayam, suiran ayam juga bisa. Nah, ini terakhir masukin sayurannya. Aku cuma ada sawi, jadi aku masukin sawi aja. Udah deh, tinggal tambah garam sama kaldu jamur aja tadi itu ya. Ini tuh udah enak banget lah pokoknya. Oh ya, ini aku masaknya juga pakai wok pan dari Ravel. Enak banget, anti lengket.
Lanjut, nah ini aku mau blend dulu bumbu buat ayam wokunya. Aku pakai 7 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, terus jahe sedikit ya, terus ini kunyit, terus ini 3 kemiri yang udah aku sangrai sebentar. Nah, aku pakai cabai merah dicampur cabai rawit biar lebih pedes gitu. Dan ini aku mau cobain pakai chopper yang dari Ravel. Akhirnya aku punya chopper. Jadi enak ya. Aku tuh sukanya kalau ada masakan yang pengen bumbunya itu kayak masih berasa gitu loh, cabenya itu masih agak sedikit kasar gitu, enggak yang halus-halus banget. Nah, itu tuh pas banget gitu kalau pakai chopper. Nah, kalian nanti teman-teman bisa lihat ya perbedaannya kalau pakai blender sama chopper tuh. Nah, ini langsung aja. Oh ya, tadi aku tambahin air sedikit ya. Nah, tinggal ditekan aja tuasnya kayak gini. Pokoknya pemakaiannya itu maksimal 30 detik aja. Nah, itu tuh udah halus banget. Nah, ini di hasilnya. Pokoknya bisa disesuaikan mau tingkatnya kayak gimana gitu kehalusannya. Kalau aku tuh kadang kalau sambal-sambal kayak gini tuh suka yang kayak gini, dia tuh masih ada biji-bijinya gitu loh. Pokoknya ini enak lah menurut aku, nggak yang halus banget. Kalau pakai blender itu kan halus banget ya. Nah, ini tinggal masukin daun salam, daun jeruk sama serai. Pokoknya dimasak sampai cabenya benar-benar matang ya. Nah, ini sampai udah berubah warna, kemudian udah tambahkan air, masukkan ayamnya, aku tanpa direbus. Lalu diamkan sampai airnya menyusut, ayamnya empuk. Masukkan tomat, garam, kaldu jamur, terus pakai sedikit gula juga. Nah, ini dimasak lagi ya sampai agak sedikit menyusut lagi. Nah, ini ya udah, karena aku suka yang masih ada kuahnya kayak gini. Terakhir masukkan kemangi, diaduk-aduk aja sebentar sampai menyatu. Matikan kompor. Nah, ini udah jadi. Ini tuh asli enak banget lah pokoknya, teman-teman wajib cobain. Nah, ini aku lanjut mau makan dulu sebelum keluar. Ini tuh diangkanya lagi tidur, makanya kita bisa anteng deh makan berdua kayak gini. Pokoknya tonton video aku sampai habis ya teman-teman. Terus lanjut, ini tuh suamiku minta bikinin jus, jadi ya udahlah, kebetulan kemarin habis beli buah. Ini favoritnya dia banget sih pisang, jadi aku bikinin dia jus pisang aja sama mangga, tapi ini aku pisah ya bikinnya gitu. Nah, ini sekalian aku mau cobain blender baru. Lanjut, ini aku mau cuci piring dulu, rasanya nggak tenang aja gitu, mau keluar, cucian piring masih numpuk. Padahal ini Mas Raka udah ngomel-ngomel minta keluar, cuma aku bilang tunggu sebentar. Karena kalau udah keluar gini, enaknya tuh keluarnya tuh nggak bentar-bentar gitu ya, biar sekalian lama gitu keluarnya tuh. Nah, jadi tujuan pertamanya tuh aku emang mau kesini ke GOR, rencananya mau belajar nyetir lagi.
Ternyata ini masih ramai ya hari Minggu habis car free day gitu. Belum lama ini sih diperbolehkan ya car free day, sebelum-sebelumnya itu nggak boleh. Nah ya jadi udah ini sekalian aku mau keliling-keliling, mau lihat-lihat orang-orang jualan. Jadi mau sedikit cerita, dulu banget ya pas setiap car free day, pokoknya setiap ngeliatin keramaian kayak gini tuh aku tuh suka bilang ke suami, pokoknya nanti tuh kalau kita punya mobil, aku tuh pengen buka lapak gitu, jualan gitu. Kan enak tuh punya mobil, aku bilang. Jadi Raka bisa tunggu di mobil, terus kamu suami tuh kalau capek bisa tunggu di mobil juga biar aku aja yang jualan, aku bilang kayak gitu. Karena impian aku banget lah gitu ya, pengen buka lapak gitu, tapi enak gitu, enggak perlu apa nyusun-nyusun apa bawa-bawa gerobak gitulah ya. Pokoknya tinggal buka lapak aja, bawa barang-barangnya di mobil gitu. Dan sampai sekarang sebenarnya aku masih ada niat nih, cuma aku bingung mau jualan apa. Jadi ini aku muter-muter ngeliatin orang-orang pada jualan apa aja di sini dan kira-kira apa yang enggak ada gitu. Nah makanya kemarin itu di Instagram aku sempet kan nanyain teman-teman gitu, rekomendasikan dong aku jualan apa gitu. Kalau dulu sih aku pengennya ya jualan yang apa yang kering aja ya, yang pokoknya nggak yang basah gitulah, nggak yang ribet gitu, kayak jual es-esan makan-makanan gitu kan agak ribet ya. Pokoknya yang kayak gampang-gampang, kayak jualan baju gitu-gitu, aksesoris-aksesoris rumah kayak gitu-gitulah. Mungkin teman-teman ada saran nih. Nah ini tuh kita nyantai dulu sebentar sambil nungguin karena masih ramai. Akunya juga takut ya kalau masih ramai gitu mau belajar nyetirnya. Nah ini tuh Mas Raka minta makan lagi. Dia minta beliin bubur. Padahal tadinya di rumah dia udah lumayan banyak gitu makannya. Tapi kalau aku sih kalau anaknya minta beliin makanan yang benar-benar dimakan sih aku selalu turutin aja ya. Kecuali kalau beli mainan atau cemilan-cemilan gitu aku agak kurang aku turutin gitu. Nah ini terakhir aku belajar nyetir, jadi segitu aja video aku kali ini ya teman-teman. Maaf banget kalau misalnya agak kepanjangan, tapi semoga bermanfaat dan menghibur teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jangan lupa ya yang belum subscribe, di subscribe dulu. Jangan lupa like dan komennya juga. Oke, see you, bye.